Berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah mengecilkan ukuran foto tanpa aplikasi. Oke, saya mulai ke pembahasannya. Langkahnya lah, kita sediakan dulu foto yang ingin kita kurangi ukurannya. Di sini saya sudah menyediakan foto seperti ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita ketahui dulu ukuran asli foto ini. Klik kanan pada foto ini dan pilih di sini properties. Nah, foto ini memiliki ukuran size-nya 1,11 MB. Nah, bagaimana cara kita mengecilkan ukuran tersebut agar ukuran ini lebih kecil ya? Nah, cara cukup mudah. Terlebih dahulu laptop kita harus terhubung dengan akses internet. Nah, setelah kita terhubung dengan jaringan internet, tab selanjutnya kita bisa gunakan Google Chrome ataupun Firefox. Saya sini menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya. Nah, setelah tampilan awal di Google Chrome seperti ini, silakan masukkan kata kunci di sini. Kita ketik ini compress JPG. Selanjutnya kita enter. Nah, muncul tampilan seperti ini, silakan pilih yang pertama ini ya, kompres gambar JPG online dengan alamat situsnya kompresjpg.com. Kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini, silakan pilih di bagian ini ya, JPG, lalu kita unggah file. Ini kita unggah file ya. Kita klik unggah file. Silakan pilih foto yang ingin kita kecilkan ukurannya. Ini masih sedang memproses. Nah, setelah tampilan seperti ini pada foto ya, klik saja langsung unduh. Ini secara otomatis foto yang sudah kita kurangi ukurannya sudah kita download. Tab selanjutnya kita bisa tutup program ini dan kita cari foto yang sudah kita kurangi ukurannya. Ini ya, ini sudah menjadi dua, ini foto asli dan ini foto yang sudah kita kompres. Tab selanjutnya kita ketahui ukurannya, klik kanan dan pilih di sini properties. Nah, jadi foto ini sudah berhasil kita kurangi ukurannya menjadi size-nya 169 KB. Ya, yang awalnya foto aslinya berukuran 1,11 MB menjadi 169 KB. Nah, itulah cara bagaimana mengurangi ukuran foto dengan cara mudah tanpa aplikasi. Kita hanya membutuhkan akses internet dan dilakukan secara online. Nah, semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Jika suka, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.